Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan nikmatnya kita bisa berkumpul pada hari ini dalam acara kegiatan pelantikan ketua pengurus RT 01, 02, 03, 04 dan 05 RW 12 Kelurahan Sumur Batu. Tak lupa dan kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena atas syafaatnya kita pengikutnya hingga akhir zaman. Keputusan Lurah Sumur Batu nomor 149.2/KL.SB/2 Romawi/2020 tentang pengurus rukun tetangga RT 01 rukun warga 012 Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Bantar Gebang masa bakti 2020/2023 Lurah Sumur Batu menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan surat keputusan Wali Kota Bekasi nomor 135/1305/ pada tegang mukanya tanggal 20 perihal persetujuan pemekaran dan pembentukan RT dan RW baru /2020 tentang pengurus rukun tetangga 05 rukun warga 012 Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Bantar Gebang masa bakti 2020/2023 Lurah Sumur Batu tunan pengurus rukun tetangga RW 05 rukun warga 012 Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Bantar Gebang masa bakti 2020/2023 Ketua Sekretaris Budi Utomo Bendahara Dasa Adi Nugraha Seksi Pembangunan Iman Santoso Seksi Budaya Sosial Budaya Sandi Sacita Seksi Keamanan dan Ketertiban Rio Karo Karo Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup Freddy Wicaksono Seksi Pemuda dan Olahraga Dona Prayudi. Demi Allah, demi Allah, saya bersumpah, saya bersumpah bahwa saya, bahwa saya akan setia dan taat kepada Pancasila, akan setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, Bangsa dan Pemerintah, Negara, Bangsa dan Pemerintah, bahwa saya, bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau perintah harus saya rahasiakan, yang menurut sifatnya atau perintah harus saya rahasiakan, bahwa saya tidak akan menerima hadiah, tidak akan menerima hadiah atau sesuatu pemberian, atau sesuatu pemberian berupa apa saja, berupa apa saja dari siapapun juga, dari siapapun juga yang sekiranya, yang sekiranya mempunyai hal, mempunyai hal yang bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya, yang bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya, bahwa saya dalam menjalankan jabatan, dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, atau pekerjaan saya senantiasa akan lebih mementingkan, senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan negara, kepentingan negara atau pemerintah daripada kepentingan saya sendiri, atau pemerintah daripada kepentingan saya sendiri, seorang atau golongan, seorang atau golongan, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi, akan menjunjung tinggi kehormatan negara pemerintah dan jabatan yang dipercayakan kepada saya, dan jabatan yang dipercayakan kepada saya, bahwa saya akan bekerja dengan jujur tertib cermat dan semangat untuk kepentingan negara dan pemerintah. Amin. Kita pada lagi pada RTR yang terjadi, semoga dapat mengembangkan mana yang telah dibuat oleh pemerintah
Semoga Pak RT ini bisa mempersatukan seluruh warga Indonesia, persatuan dan kesatuan, dan juga merapinya sehingga warga Indonesia bisa hidup tentram dan damai. Amin. Pargesia agar kaitan dengan penyebaran virus corona yang semakin wabah ya, saya mengimbau kepada warga agar menjaga kesehatannya serta mengikuti protokoler kesehatan, terutama pakai masker, terus cuci tangan dan juga jaga jarak, dan agar tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengundang orang banyak. Untuk apa? Untuk memutus mata rantai COVID-19. Ya, jaga imun ya, imunnya, kesehatannya, serta makanan yang bergizi. Ini itu saja ya. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.